Kapolres Pelabuhan Belawan, KBP Ihwan Lubis, memberi bantuan rumah singgah atau joglo bagi penggali kubur yang bernama Kakek Karman dan Kakek Sipon di lahan perkuburan persisnya di depan kantor Lurah Mabar Hilir, Kecamatan Medan Deli, Sumatera Utara. Semula, Kakek Sipon memberanikan diri menghadap ke Mako Polres Pelabuhan Belawan berharap pada orang nomor satu di Polres Pelabuhan Belawan tersebut dapat membantu perbaikan gubuknya yang sudah reot. Kunjungan Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP Ihwan Lubis dalam rangka bakti sosial serta kepeduliannya pada kedua kakek penggali kubur yang nekat hidup di tempat pemakaman umum atau TPU dalam gubuk reot beralamat di Mabar Hilir Lingkungan 5. Dari pengakuan Kakek Sipon, ia sudah menghuni dalam gubuk reot selama 40 tahun untuk tempat berteduh. Berangkat dari rasa keprihatinan itulah, Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP Ihwan Lubis memberikan bantuan joglo bagi penggali kubur. Setelah pembuatan joglo selesai, rombongan Kapolres Pelabuhan Belawan kembali datang ke lokasi di tempat pemakaman umum atau TPU Mabar Hilir agar menjadi rumah singgah yang layak bagi kedua kakek. Kami jajaran Polres Pelabuhan Belawan bersama Polsek Medan Labuan melakukan silaturahmi ke kuburan Mabar Hilir ini dalam rangka penyerahan ya pondok tempat beristirahat daripada penggali kubur, yang mana dua minggu yang lalu Kek Sipon datang ke Polres Pelabuhan Belawan dan menghadap saya memohon kiranya untuk dibuatkanlah tempat pondokan untuk tempat mereka yang penggali kubur ada tempat istirahat, yang selama ini mereka hanya beristirahat di bawah pohon pisang ya, iya, yang nggak layak. Kepedulian Bapak Kapolsek dan Bapak Kapolres telah memberi untuk bernaung kami dan beristirahat di makam kami. Kami mengucapkan syukurilah alhamdulillah kepada Bapak Kapolres dan Bapak Peda. Terima kasih banyak atas bantuan Bapak kepada kami. Kami mengucapkan alhamdulillah, syukurilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Bapak, semua ini dalam pemberian Bapak, kita usahakan, kita nikmati, kita syukuri. Kita rawat dengan secara yang baik-baik. Ya, terima kasih banyak, Pak. Dari Belawan, Sumatera Utara, Patsawaran Sitorus, Triblata TV. Salam Triblata.